Aku salam dulu kata Okey, sekarang ini Amnawa, kita akan terus ke cerita pagi di Langkawi bersama dengan pelapor Muhammad Najib Mashor bercakap tentang kursus pembelajaran sepanjang hayat. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Berlintas langsung seketika ke Pulau Lagi dalam Kawi hari ini adalah untuk saya berkongsi kepada anda mengenai dengan kursus pembelajaran sepanjang hayat. Dan untuk berkongsi dengan lebih lanjut hari ini bersama dengan saya, tetamu saya, iaitu pengarah Langkawi Tourism Academy, Puan Haslinda Abdul Hamid. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Baik, Puan, mungkin boleh berkongsi dengan kami di Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini. Apa juga yang dihasilkan ataupun intipati dan juga kandungan kursus pembelajaran sepanjang hayat yang dilaksanakan oleh LTA sendiri, Puan? Okay, baik. Khusus pembelajaran sepanjang hayat di Langkawi Tourism Academy ini banyaknya berkitarkan tentang program yang ditawarkan secara sepenuh masa di Langkawi Tourism Academy, khususnya dalam bidang hospitality dan pelancongan. Tapi seperti yang apa yang kita lihat sekarang ini, khusus yang popular di Langkawi Tourism Academy ini lebih kepada khusus masakan dan juga pastry. Dan bersempena dengan bulan Ramadan ini, khusus membuat biskut raya adalah khusus yang paling menjadi tumpuan dan menjadi permintaan ramailah. Ianya terbuka kepada orang ramai atau ianya cuma melibatkan siapa dan juga mungkin tenaga pengajar daripada siapa? Okey. Baik, sebagaimana yang saya katakan tadi, khusus-khusus yang kita tawarkan di Langkawi Tourism Academy melalui program khusus sepanjang pembelajaran sepanjang hayat ini, kepakarannya adalah datang daripada Langkawi Tourism Academy sendiri. Kerana pensyarah-pensyarahnya adalah merupakan pensyarah-pensyarah dalam bidang culinary dan juga food and beverages dan juga mereka yang adalah tabrakan restaurant service. Jadi selain daripada bidang yang kita tawarkan di sini, kita juga menawarkan khusus-khusus yang selain daripada bidang yang kita tawarkan di sini. Dan kepakaran itu kita ambil daripada hasil perkongsian kepakaran daripada kolej-kolej komuniti yang ada di seluruh Malaysia. Kalau sekiranya kita tidak ada kepakaran itu di sini, kita akan import daripada kolej yang lain. Itu dari segi perkongsian kepakaran. Manakala peserta, peserta khusus pembelajaran sepanjang hayat ini adalah terbuka kepada sesiapa saja individu yang berminat, terutamanya dengan mensasarkan tujuan untuk reskilling, meletih semula ataupun meningkatkan kemahiran, upskilling. Mana-mana individu yang berminat untuk melaksanakan kursus pendek boleh saja datang ke Langkawi Tourism Academy ini dan tidak ada had umur untuk menyertai. Sesiapa sahaja, bekerja atau tidak bekerja ataupun suri rumah, juga dialu-alukan untuk menjalani kursus begini. Puan, mungkin katakanlah saya berminat untuk menyertai program seumpama ini, jadi mungkin ada alternatif ataupun saluran-saluran tertentu untuk saya mengaplikasikan benda itu? Okey, kalau di Langkawi Tourism Academy, kita boleh walk in ataupun datang terus di kaunter Langkawi Tourism Academy. Tetapi kita juga boleh dicapai melalui laman sosial kita, Langkawi Tourism Academy. Dan seterusnya, kalau bagi yang tak sempatlah nak buka laman sosial, nak browse, boleh juga melayari mytibet.edu.my dan dapatkan borang e-passage dalam platform tersebut. Dan dalam platform tu ada senarai khusus yang ditawarkan dan juga tarikh yang ditawarkan. Malah bukan sahaja di Langkawi saja, di seluruh Malaysia juga boleh mendapatkan ataupun memohon khusus-khusus yang ada di kolej-kolej komuniti di seluruh Malaysia. So, jadi dia tidak terhadlah maklumat tu untuk satu institusi sahaja. Tapi kalau nak datang Langkawi, boleh saja anytime walk in dan dapatkan maklumat tersebut. Baik, Puan, terima kasih atas kesediaan bersama dengan kami. Itu dia Puan Haslinda, pengarah Langkawi Tourism Academy yang berkongsi mengenai dengan kursus pembelajaran sepanjang hayat. Setakat itu dahulu, langsung dari Langkawi untuk cerita pagi kali ini, kembali bersama rakan penyampai di Studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Hey, terima kasih Muhammad Najib atas laporan anda di Langkawi. Okey, sekarang menawar.